Khalas. Sadaqallahu al-azim. Allahumma arhamna fil Qur'an. Masya Allah. Lantang sekali suaranya. Alhamdulillah, tas udah sama Kak Irfan dong. Di belakang ayah kamu tegang, ada senyum-senyumnya. Kita panggil ayahnya. Ya, panggil ayahnya. Ayah gitu. Ayah sini dong gitu. Panggil aja. Ayah. Ayah. Mutia. Jadi tepuk tangan dong untuk ayahnya Mutia. Ya. Di belakang tegang banget. Anaknya di sini, percaya diri. Ayahnya deg-degan. Deg-degan ya. Nyangka enggak anaknya bisa seperti ini? Apa? Kamu 7 tahun? Iya. Ini anak berapa ya? Anak pertama. Anak pertama dari berapa bersaudara? 4. 4? Waduh, tepuk tangan ini luar biasa. Berarti berpisah dengan bunda atau ibu manggilnya? Bunda, berpisah dengan bundanya di sana dengan bayi ya. Oke, insyaallah. Dewan juri, ini peserta pertama, Mutia. Silakan, bagaimana tadi bacaannya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim untuk Mutia, Masya Allah. Ngajinya semangat sekali ya, Masya Allah. Terus, kalau dari segi tajwid, huruf Ainnya saja yang perlu ditekanin lagi. Karena huruf Ainnya tadi hampir semuanya kedengarannya seperti Hamzah. Ya, jadi A yang seharusnya Anil Hawa, terus Indaha. Memang kalau kita lihat, anak-anak kecil mungkin apalagi kalau huruf-huruf yang tidak ada di dalam alfabet bahasa Indonesia agak sulit ya, termasuk huruf Ain. Tapi untuk latihannya bisa kita pancing dengan huruf H. H kecil, H tipis. Dari H kecil justru, menuju ke Ain tuh? Ain ya, karena kan makhrajnya kan sama. Jadi H, bisa. Bukan dari Alif ternyata, bukan dari Hamzah ya? Karena kalau dari Hamzah makhrajnya jauh. Coba dong diajarin Kak Nabila. Boleh. Sini deh. Mau kesana gak? Sebentar. Ini mirip Kak Nabila tahu alisnya tebel. Ya. Ya, lucu banget. Mau lihat dari dekat gak Kak Nabila? Boleh. Bentar ya, ya. Nih, sini. Mirip Kak Nabila ini. Oh, mirip gak? Mirip ya? Alhamdulillah. Iya. Masya Allah, luar biasa ya adik semangatnya. Abi. Katanya mau foto gak? Mau foto sama Kak Nabila mau? Boleh Abi fotoin Abi. Ada HP gak Abi? Tolong ada yang ya. Fotoin Abi. Oke. Saya di mana Abi? Kak Irfan alisnya beda. Iya Abi. Ya, ini hanya yang punya alis. Yang punya alis. Udah? Iya itu Kak Irfan. Oke. Wah fotonya udah. Coba Kak Nabila. Sekarang ajarkan huruf Ainnya deh. Huruf H tipis dulu. H. H. Oke, udah bagus tuh. Ya, coba terus dekatan huruf H ada huruf Ain. A. Ain. Oh, pinter lu. Iya. Namun nanti untuk kedepannya, Kak Irfan latihan huruf Ainnya di tekan lagi. Coba dalam salah satu ayat yang ada huruf Ainnya tadi. Tadi baca ini indaha jannatul ma'wa, coba lagi jelasin. Indaha jannatul ma'wa. Oh, Masya Allah, luar. Sudah bagus. Bagus, Masya Allah, Alhamdulillah. Jangan dibikin, sebetulnya. Apa? Apa sih, ayah? Rumah. Ada nama temannya. Namanya? Nama temannya. Oh, mau foto juga gitu. Kamu punya teman, namanya? Irma Samaula. Irma Samaula. Oh, teman yang ini juga, calon peserta juga. Tapi ada di sini. Oh, ada di sini di belakang lagi siap-siap, iya. Iya. Iya, mau ngomong apa lagi? Ya udah, sama karena bilanya udah cukup. Bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nabila. Ayo kita kesini dulu. Ustaz Eden, silakan menambahkan Ustaz. Ada yang mau sampaikan? Baik, Mutia. Dari sisi hafalan, tadi Mutia membaca dengan tamamul qiraah.
bisa membaca dengan sempurna dari ayat pertama yang disuruh membaca sampai diberhentikan, tidak berhenti sama sekali. Itu disebut tamamul qiraah. Berarti nilai mutin, kekuatan hafalannya itu sudah sempurna. Dan Mutia sudah menampilkan hafalan termutkinnya. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan murojaah salah satu cara untuk mempertahankan hafalan tersebut ya. Murojaah itu bukan salah satu saja, tetapi merupakan aktivitas paling menentukan apakah hafalan itu akan hilang atau tidak. Karena sebenarnya begini, kemuliaan seorang hafiz Quran itu bukan ketika dia sedang hidup, tetapi ketika nanti di akhirat dia bisa mempersembahkan mahkota terindahnya untuk kedua orang tuanya. Itu nanti. Oleh karena itu pastikan kita punya hafalan, dan hafalan itu sampai terbawa mati. Karena ada orang yang hafalannya lebih dulu dicabut daripada nyawanya. Masya Allah. Karena akhlaknya yang buruk. Ada juga orang yang dicabut nyawanya terlebih dahulu sebelum hafalannya, dan hafalan itulah yang disebut mutkin. Oke, terima kasih Dewan Juri. Boleh tepuk tangan untuk Dewan Juri atas komentarnya. Ayo, alhamdulillah. Lancar. Udah gak deg-degan lagi. Peluk dong Mutianya. Peluk. Oh, alhamdulillah anak soleh. Hah, ya. Oke, tepuk tangan lagi untuk Mutia dan ayah dari Gunung Merbabu, Magelang. Tepuk tangan untuk mereka.